Sudah hadir di tengah-tengah kita. Ice breakingnya nanti kita lanjutkan ya di sesi yang berikutnya ya, nanti di sesi yang berikutnya ya, di sesi yang berikutnya. Oke. Selamat datang, kami haturkan kepada Bapak Dirjen Bimas Hindu beserta tamu undangan dan seluruh peserta seminar yang hadir pada hari ini. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam, yang telah disucikan Pinandite Lanang Istri, yang terhormat Direktur Jenderal Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Dr. Andes Ineng Adwija MSI, yang kami hormati Ketua Yayasan Giri Taman Sari yang diwakilkan oleh Bapak Nyoman Subamye, yang kami hormati Ketua Pengurus Parahyangan Agung Jagadkarta Profesor Dr. Insinyur Inengah Suratijaya MAGR, yang kami hormati Ketua PHDI Provinsi Banten sekaligus Ketua Panitia Pujawali ke-19 tahun 2024 Parahyangan Agung Jagadkarta Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja SHMH, yang kami hormati Ketua PHDI DKI Jakarta Bapak Ida Bagus Yudi Arnawa SEMSI, yang kami hormati Ketua PHDI Jawa Barat Brigjen TNI Purnawirawan Imade Riawan SPSI MIP, yang kami hormati Ketua DPP Peradah Bapak Gede Aryawan, yang kami hormati Ketua PPKM HDI yang diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal Bapak Teddy, yang kami hormati narasumber pertama Bapak Igede Darmayusa, para ketua banjar sejak jaban dan yang kami banggakan generasi muda Hindu, peserta seminar, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kami haturkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa karena atas asungkerta waranugrahnya pada hari ini, Sabtu 31 Agustus 2024, kita dapat berkumpul kembali di Wantilan Parahyangan Agung Jagadkarta Gunung Salak Bogor dalam acara Seminar Kepemudaan, Kepemimpinan, dan Kewirausahaan bagi Generasi Muda Hindu di Era Digital. Perkenalkan, saya I Gusti Ayu Agung Ananda Maheswari. Dan saya Nimade Oki, diberikan kesempatan untuk memandu jalannya acara hari ini hingga usai. Berikut merupakan susunan acara pada hari ini, yaitu pertama, pembukaan. Kedua, sambutan-sambutan. Ketiga, seminar dengan tema leadership. Keempat, sembahyang Trisandya. Kelima, seminar dengan tema entrepreneurship. Keenam, program DPP Peradah. Ketujuh, program PPKM HDI. Kedelapan, foto bersama. Dan yang terakhir, penutupan. Sebelum kita memulai acara hari ini, kita akan melaksanakan doa bersama agar acara dapat berlangsung dengan lancar. Doa bersama akan dipimpin oleh Jero Mangku Gede Dwija Wayan Sudiarse. Kepada Jero Mangku, kami persilahkan. Paramat Sadharma mohon untuk mengambil sikap sampurna.
prasada stiti sarira siwa suci nirmala yama swaha prana yang harasra om shram swaha Om Ati Suraman Soah Amusti Kerana Doa pembukaan kami pan Om Syam Gejaduam Syam Wadaduam Syam Womanam Sijanatam Dewa Bagam Yata Purwe Syam jenanan upasyati Wong syam mania kukit Syam manahaya diwa Sama namastu manu Iyakah wasusaha satu Wong Janti Santi Santi Ya Tuhan, itu Sang Yang Pramukau, pada kesempatan yang baik di hari pagi ini, kami berkumpul ringwantilan Perayaan Agung Jagat Karta Taman Sari untuk mampu menerima arahan-arahan dari para menggala dan kami para pemuda Hindu generasi muda dalam rangka mempelajari pengetahuan sebagai seorang pemimpin kelak di kemudian hari. Atas anugerah-Mu, jadikanlah pikiran kami satu, perbuatan kami dan tujuan kami satu untuk kemajuan bangsa dan negara ini melalui ajaran-Mu di dalam ajaran Dharma, sehingga kami dapat menapi kehadapan-Mu, ya Tuhan, di desanya kami sesuunan sani melinggo milih diri perayaan Agung Jagat Karta Taman Sari. Atas anugerah kami semua dapat menjalankan suara kami dengan baik dan benar, sehingga kami telah menjadi seorang pemimpin yang dharma. Atas anugerah-Mu semuanya itu terjadi. Parama Sandi Ngawi Om Shanti 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 Om Upun. Selanjutnya, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh I Gusti Ayu Agung Ananda Maheswari. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Thank you.
Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan Ketua Panitia Pujawali Parahyangan Agung Jagadkarta ke-19 tahun 2024 kepada Bapak Ide Bagus Alit Wiryatmaja SHMH, kami persilahkan. Sebelumnya kami aturkan penganjali Om Swastiastu. Singgih Ida Pinandida, Dermanggu Gede Duije Sudiarse yang sampun disucikan. Tentu Pak Dirjen Bimas Hindu, Pak Profesor Nengah Duije yang kita hormati, kita banggakan. Juga yang kita hormati Ketua Yayasan Giri Taman Sari, Pura Gunung Salak, yang diwakili oleh Ketua Tiga Pak Nyoman Subamio yang dihormati. Juga datang Ketua PHDI DKI diwakili Pak Komang Suwaroke, okay. PHDI Jawa Barat ini belum, okay. Anggap aja Pak Anu, Pak Wes ini sudah mewakili, okay. Kenapa ada tiga baris ada? Karena di dalam kepengurusan yayasan pengelolaan Pura Gunung Salak ini ada tiga parisade yang dengan umatnya sebagai pengembon ya, adik-adik ya. Jadi parisade Jawa Barat, DKI dengan Provinsi Banten. Nah, saya sebagai ketua parisade Provinsi Banten ditunjuk, dipilih begitu menjadi ketua panitia sekaligus ini apa excuse ini. Khusus Banten ini Pak Subami yang nodong saya menjadi ketua panitia Ambura. Karena sebetulnya bergilirnya ketua-ketua Banjar gitu nggih. Niki enggak apa-apa. Artinya niki adalah bagian ngayah ini nggih. Adik-adik supaya paham bahwa kami baik parisade Yayasan Giri Taman Sari nih, ada di dalamnya ya, dalam kepengurusan di mana setiap tahun Pujawali kita digilir. Tahun lalu Jawa Barat sebagai pelaksana, tahun ini Banten, tahun depan DKI, jadi bergilir. Nah, pada kesempatan ini saya sebagai ketua panitia sekaligus dan tentu dibantu oleh seluruh ketua Banjar, dibantu oleh seluruh ketua parisade di tiga provinsi. Nanti kita Astonggara, karena ini merupakan simbol Gunung Salak ini sebagai pemersatu kita, karena menjadi salah satu pura ibu, pura yang ditetapkan oleh parisade sebagai parayangan Nusantara, sebagai pura Padma Buwana Nusantara. Nah, nanti dari yayasan mungkin Pak Manbabio bisa menjelaskan tentang parayangan agung Jagadkarta ini. Baik Bapak Ibu, adik-adik, tentu dari Pradah, Ketua KMADI, para ketua dan pengurus seketruna-truni seluruh Banjar, niki Astonggara, luar biasa responnya, nih, karena ada Aji Krishna sebagai entrepreneur yang sudah terkenal dan juga ada Pak Gede Darmo Yusuf. Nah, ini beliau sudah hadir niki. Tepuk tangan dulu semua. Jadi, sudah kenal ya sebagian Pak Gede Darmo Yusuf ini direktur di XL. Nanti adik-adik pakai baju kaosnya ya dari beliau nih. Tepuk tangan lagi. Semua. Yeah. Juga niki bagian ngayah nih semua. Tentu Astonggara Pak Dirjen niki satu kehormatan beliau bisa hadir sebagai Dirjen Bimas Hindu, tentu melihat bahwa yang mendadak niki minta beliau hadir ini, padahal kita undang beliau di Pujawali, puncak Pujawali niki beliau rauh karena melihat bagaimana anak-anak muda yang sangat kreatif dan sangat antusias sudah bisa rauh hadir di dalam acara seminar pada hari ini yang dipersiapkan oleh tim seminar niki, anak-anak muda juga
termasuk ada Pak Ketut Sukadana ya timnya, dan juga tentu ada tim buildingnya, dan itu bagus Adi Budra nanti akan mengguidance adik-adik juga ya tim building, di mana beliau juga sudah sering memberikan pembinaan kepada anak-anak muda. Nah, jadi maksud dari seminar ini adalah tentu bagaimana keberadaan sebuah pura di mana tidak hanya melaksanakan kegiatan ritual, ya, tidak hanya melaksanakan kegiatan ritual, tapi adalah juga ada kegiatan non ritual, di mana dalam kepanitiaan ada kegiatan non ritualnya. Jadi ketua non ritualnya ada Riki juga, Pak Ketut Gunarto, jadi salah satu yang terlibat di dalam kepanitiaan ini yang diemong oleh tiga provinsi. Nah, jadi saya ingin sampaikan ke adik-adik apresiasi dan membanggakan ya, bisa banyak yang hadir ya, luar biasa bahwa adik-adik pemuda masih eling ke pura. Nah, ini tidak hanya kuliah, sekolah, tapi masih eling ke pura, melihat pura kita yang ada di luar Bali, salah satu yang terbesar adalah Parayangan Agung Jagakarta ya, di mana pura ini ditetapkan sebagai Pura Padmabuwana Nusantara yang letaknya di Tenggara, di mana dewanya adalah Dewa Sabu. Selain juga dikilingi dari Prabu Siliwangi. Jadi karena ini tempat adalah tempat Pasundan. Nggih, adik-adik. Nah, tentu harapan kami sebagai panitia adalah bagaimana adik-adik bisa nanti mendapatkan pencerahan dan juga motivasi dari para narasumber, baik Haji Krisna yang memiliki usaha Krisna oleh-oleh. Ini nggih luar biasa nggih, kita banyak belajar dari beliau nanti nggih, bagaimana adik-adik ke depan menjadi entrepreneur yang memang dibanggakan ya, bahwa Hindu walaupun kita jumlah umatnya kecil di Indonesia, tetapi kita ingin bahwa bagaimana kita tampil di kancah nasional maupun internasional ya, tampil menjadi generasi muda Hindu yang unggul di tengah era global, di tengah digitalisasi ya, di tengah persaingan-persaingan yang demikian ketatnya, dan juga di tengah dinamika agama, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah terpilih presiden, wakil presiden baru, nanti pilkada silakan pilihannya yang terbaik bagi anak-anak bangsa. Oke, adik-adik, di tangan adik-adik lah ini tongkat estafet yang tentu kita akan serahkan, melanjutkan perjuangan para penglingsir kita terdahulu ya, untuk bagaimana ajak Hindu kita tetap dekatkan. Nah, nanti kita mohon arahan Pak Dirjen tentu bagaimana kita ke depan, Hindu ke depan ya, current sekarang ini seperti apa, next seperti apa, untuk kita bisa membendangi diri. Nah, tentu entrepreneur ini penting, karena dengan ekonomi yang kuat maka kita juga bisa mempertahankan ritual kita yang kuat juga. Tentu yang kedua soal leadership. Nah, kita punya Asta Berata, laksanakan. Nggih, nanti silakan Pak Dirjen nggih mohon arahannya juga. Nggih, baik. Sekitar 200 orang nggih hadir, mungkin melebihi. Nggih, tepuk tangan. Ya, luar biasa apresiasi nggih adik-adik. Adik pemudi, pemuda ya, semua yang merasa muda lingsir juga boleh gitu ya. Yang pemuda juga ini. Pemuda umur berapa? 17 tahun. Nggih, jadi senang sekali nggih, berbangga kami sebagai panitia. Terima kasih adik-adik telah hadir, dan juga para sesepuh hadir nggih. Terima kasih sekali lagi, dan nanti mohon Pak Dirjen sekaligus memberi sambutan, pengarahan, dan juga sekaligus membuka seminar yang kita banggakan ini. Terima kasih Pak Gede Dharma Yusa, terima kasih Haji Krisna, dan juga Kamadi dan Pradah, terima kasih, dan juga kepada Haji Dibogos Adi Budra Suksmo nanti untuk membimbing team building kita. Samit. Oke, Suksmo yang tutup untuk para masandi.
Om Sandi, 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 Om. Terima kasih Bapak Ide Bagus Alit Wiryatmaja SHMH atas sambutan yang telah disampaikan. Berikutnya sambutan Ketua Yayasan Parahyangan Agung Jagadkarta yang diwakilkan oleh Bapak Nyoman Subamil, kami persilahkan.